Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan dalam segala usahanya, serta selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna, yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Dewi Kaniraras atau Dewi Retnowati adalah putri sulung Batara Hira, putra Sang Hyang Triyarta yang berarti keturunan Sang Hyang Wening atau Dharmayaka dengan Dewi Sikandi. Ibunya bernama Dewi Ilawati, bidadari hasil pujaan Sang Hyang Pancaresi. Dewi Kaniraras mempunyai adik kandung bernama Dewi Kanesti yang menjadi istri Smarasanta atau Smara atau Semar, putra Batara Wungkuam, yang berarti cucu Sang Hyang Ismaya dengan Dewi Senggani. Dewi Kaniraras menikah dengan Resi Manumayasa atau Karnumayasa, putra Batara Parikenan dengan Dewi Brahmananeki, yang menjadi Brahmana di pertapaan Wukir Retawu, salah puncak Gunung Sapta Arga. Dari perkawinan tersebut ia mempunyai 3 orang putra, masing-masing bernama Bambang Manudewa, Bambang Sakutrem atau Satrukem dan Dewi Sriyati. Ketika mengandung putranya yang kedua, Dewi Kaniraras ingin sekali makan atau nyidam buah Sumarwana yang terletak di atas pohon rukem yang dijaga oleh raksasa Satrutama di hutan Wanasaya. Buah Sumarwana akhirnya dapat diambil Resi Manumayasa setelah membunuh Ditya Satrutama. Begitu makan buah Sumarwana, Dewi Kaniraras langsung melahirkan jabang bayi pria yang sangat tampan dan diberi nama Bambang Sakutrem, Satrukem. Atas kehendak dewata, putranya tersebut ditakdirkan akan menjadi cikal bakal Trahwitaradya, keturunan para raja di dunia. Dewi Kaniraras berusia sangat panjang, ia mati moksa bersama suaminya, Resi Manumayasa, kembali ke Kahyangan.